Selain itu aku juga bantu sebisa mungkin kucing-kucing yang terlantar, karena kan banyak banget ya di Jakarta juga banyak banget kucing yang terlantar gitu. Dan juga memberi kepada orang-orang yang kelaparan di jalanan. Kalau tadi kan saya pengen menabung nih, ya sebenarnya ingin di atas ya cara aku pengen kalau bisa nabung di apartemen. Kenapa nggak rumah kok? Iya. Itu ya pengen sih makan. Kata dia nggak pernah. Ya gitulah, seperti orang pacaran berhubungannya. Tapi kamu mau masuk 2 tahun ya? Aku lebih jalanin aja. Aku gitu juga orangnya, jadi 2 kali. Jadi kita menjalani, kita lihat di kedepannya akan seperti apa. Ya pokoknya kita jalanin aja. Tapi ada target ya? Ada target nggak sih buat menikah? Umur berapa gitu? Sekarang sih aku nggak ada target ya. Dulu punya, mungkin semua anak perempuan sama laki ya masih kecil, aku pengen nikah umur segini. Tapi sekarang lebih ke, yaudah kita lihat keadaan, kita kayak dari keluarga sendiri, dari papi yang keluarga papa itu ngasih apa? Iya ada semua, tapi ada tapi untuk kamu ada masih takut untuk nikah sendiri. Kenapa? Untuk nikah sendiri ada takut untuk nikah. Tapi ya udah aku santai sih orang. Tapi udah mempersiapkan belum sih untuk pelajaran kita penting. Oh iya, aku juga pelajarin itu karena emang aku interest. Aku juga pengen tahu aja gitu, kayak lebih ke menambah wawasan. Oke, udah ya guys. Kaiko. Oke, satu lagi abis. Oke, Kaiko, kalau bicara soal Haiko founder Vacant gitu ya, ada nggak sih 3 fun fact dari dirimu yang mungkin orang nggak banyak tahu? Dari aku yang orang-orang nggak tahu. Fun fact dari dirimu. Jujur nggak sih, karena aku lumayan transparan sih. Mm-hmm. Dan itu pun kalau misalnya hal-hal yang aku nggak kasih tahu itu karena aku juga punya kehidupan personal yang ya udah emang buat personal. Tapi sisanya orang belum tahu. Gak ada fun fact yang orang belum tahu. Contoh mungkin kalau dari segi makanan kah atau gak ada, semua juga udah tahu. Oke, ya udah, thank you guys. Oke. Okay. Okay. Thank you. Apa tuh? Ini